Kerajaan perlu melihat semula Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023 yang digariskan sebelum ini dalam memerangi rasuah dan integriti. Ini kerana hanya 37 daripada 115 inisiatif yang digariskan berjaya dilaksanakan setakat ini. Cadangan disuarakan Pengarah Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional UM Lead Universiti Malaya Dato' Dr. Anis Yusal Yusof. Pelan itu adalah pelan 5 tahun dari 2019 ke 2023. Jadi sekarang ni 2023, sepatutnya selesai, hampir selesai. Hujung tahun 2023 ini patut selesai semua 115 inisiatif yang kita gariskan dulu. Tapi seperti saya sebut, hanya 37 yang selesai dan ada 74 yang masih belum dilaksanakan atau masih dalam perancangan. Jadi saya rasa masih tidak terlewat untuk kita lihat semula, sebab kalau kita tak buat, perlu kita tengok kalau sepatutnya benda ini dilakukan sebagai midterm review, tapi ini dah hujung end of the year review, tak apalah, masih lagi perlu untuk kita lakukan. Cuma yang merisaukan saya, saudara sebut agensi-agensi yang saya pernah bekerja dulu, tapi saya difahamkan GICC sudah ditiadakan. Jadi kalau central agency yang bertanggungjawab untuk memantau, merancang sudah tidak ada, di mana siapa yang akan ambil peranan itu? Tambah Anis, perubahan kerajaan sejak tahun 2020 mengakibatkan NACP tidak dapat dilaksanakan secara tuntas. Namun tegasnya, NACP bukan milik kerajaan sedia ada, sebaliknya hasil kajian pakar akademik dalam soal menangani rasuah dan integriti di negara ini. Malah sejak ia diperkenalkan, Malaysia pada ketika itu berjaya meningkatkan markah dalam indeks persepsi rasuah.